Halo semuanya, kembali lagi di channel Arya Wirama. Ya, terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Oke guys, kali ini kita akan mereview mod busit lagi ya. Dan kali ini akan mereview sebuah mod truk ya, sesuai requestan subscriber Arya Wirama ya. Oke, kemarin ada yang bilang, "Bang, request Canterbox, Bang." Oke, yang full anim, Bang ya. Oh, siap. Dan kali ini kita akan mengabulkan requestan mod dari itu ya. Dan pastinya sudah full animasi, cuy. Oke, jadi alangkah baiknya bagi kalian yang subscribe channel ini, silahkan di subscribe sekarang, cuy, guys. Dan jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya agar kalian ada video terbaru menarik lah untuk kalian semua. Dan dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan share terus, guys, video ini ke seluruh teman-teman kalian agar channel terus berkembang nih dengan adanya kalian semua di sini. Oke, guys, langsung saja kita menuju modnya ya, Skuida. Dan inilah dia, guys, penampakan dari mod Canterbox-nya ya. Wow, ini memakai livery dari Emperor Rebecca, cuy, ya. Biru muda putih ya, mantap sekali guys, perpaduan warnanya sangat cantik, cuy. Oke guys, kita langsung saja menuju ke interior dalamnya guys. Dan di sini tampil interior ya, dan sini merupakan mod bayar MC Team, cuy. Nah, dalamnya juga sangat mirip sih ya, hampir mirip banget ya bahkan ya. Oke, jadi minimalis ya, warnanya nggak terlalu corak pencorak terang menerang ya. Oke, tapi cukup mantap ya. Nah, di sini sudah ada tipnya, ada GPS-nya memakai handphone. Oke, spionnya di kanan kiri ya, nggak cukup kelihatan ya, jadi nggak begitu jauh, cuy, penglihatannya. Nah, sekarang kita coba untuk di interior lampu dashboardnya ya. Oh, nyala ternyata guys ya, sama tipnya ya. Oke, sekarang kita tes untuk jarum dari speedometernya, cuy. Ternyata gerak guys, mantap sekali ya. Gila, bukan kaleng-kaleng. Oke guys, terus kita coba untuk di wipernya ya. Nah, wipernya juga sama yang gerak semua. Nah, untuk kalian, bagi kalian yang mau suara dari mod knalpot yang saya pakai ini, kalian tinggal cari aja di YouTube Arya Wirama, ini sudah ada tersedia, nanti saya sertakan ya, di kalian bisa lihat di rekomendasi di YouTube ini. Oke guys, sekarang kita langsung saja ke bagian luar ya. Nah, bagian eksterior seperti ini guys. Nah, ini yang paling mantap ya, di bumpernya, cuy. Oke, tuh mantap sekali guys, gahar ya, sudah full modif, cuy, modif abis guys, dan memakai kayak lampu Fortuner ya belakangnya. Terus untuk di lampu rem seperti ini guys, nah, lampu hazard seperti ini sen ya, dia berwarna putih untuk di bagian belakangnya. Terus kalau untuk di lampu bagian depan seperti ini guys ya. Nah, oke, okay. Jarak jauh juga sama sih, nggak terlalu kelihatan banget ya untuk lampu sen seperti ini guys, di depan ya. Gak terlalu jelas juga sih kayaknya, tuh dia berwarna abu-abu ya di depan, kecil sekali guys. Oke, kita langsung saja ke fitur animasinya guys, yang ditunggu-tunggu. Nah, di sini animasi satu dia kebuka ya, dan langsung ceper menurunkan suspensinya, cuy. Oke, di pintu sebelah kanan ya, terus di pintu supirnya, cuy. Oke, sekaligus dia naik turun ya. Oke, mantap sekali. Nah, terus di animasi 2 palanya nunduk ya guys, bisa dibuka tuh kelihatan mesinnya. Dan di sini juga ada box ini ya, AC-nya, cuy. Buat nganter barang ya, untuk kayak frozen food atau makanan sembako ya, biar enggak basi guys. Oke, mantap sekali guys. Ada AC-nya ya. Terus di animasi tiganya dia seperti ini guys, dia bumpernya naik turun ya, bisa di setting, cuy, tuh. Oke, jadi kalau misalkan kalian mau apa, nggak make bumper, bisa dinaikin juga ya. Susah, mantap sekali guys. Oke, sekarang kita langsung saja jajal untuk di akselerasi ya, untuk mobil truk ini, cuy.
Nah, kita coba untuk ditarik ke ini dulu ya, setir dulu ya. Kita nanti tarikan di ada di tes saja di jembatan Ampera. Sekarang kita untuk setir ya. Ternyata kencang juga ya untuk tarikan awal cuy, sudah sampai 60 ya. Lumpang guys, kita angkut dulu ya. Angkut dulu bang, yo narik narik masuk dalam box bu. Ya mantap mantap, masuk di depan ya, yang muat yang muat yang muat yang muat yang gak muat ke laut aja. Yo mari sini sini, mari 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 mas, mari bu, mari mas. Oke kita skui coba langsung ya untuk di setirnya. By the way enak sih guys, cuman dia apa sedikit agak berat ya, mungkin bawa beban dari dalam box aja ya. Tapi overall cukup stabil kok tuh ya, dia nggak terlalu licin banget sih. 5, 4, 3, 2, 1, Canterbox meluncur. Tarikan sudah mencapai 70 guys dalam waktu 3 detiknya. Luar biasa sekali guys. Tanjakan apakah mampu bisa menambah daya kecepatannya lagi guys. Dan ternyata masih sanggup guys menambah daya kecepatannya guys. Sangat mantul sekali guys. Dia bertambah lagi di 90 guys dalam waktu kurang lebih mau 20 detikan ya. Ya tembus 100 guys, luar biasa. Apakah bisa menambah lagi guys? Iya sepertinya masih bisa ya, masih napasnya masih panjang cuy. Oke, iya bertambah terus speednya, luar biasa guys dari Canterbox ini guys. Terminggir ya, jangan sampai keserampet cuy. 130 guys, ditembusin lagi 135. Apakah bisa 140 guys? Kita coba saja ya. 140. Tembus ga turunan ya, menambah kecepatan di 150 guys. 162. Seperti 160 ya. Top speed guys. Sangat mantul sekali guys. Sangat mantap ya handlingnya, setirnya juga. Oke guys, jadi remnya juga cukup pakem ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya, nggak bakal ini, nggak bakal jatuh nih guys truk ya, karena sangat mantul sekali handlingnya, setirnya juga enteng ya. Oke guys, jadi sekian dulu untuk di review mod busit kali ini, dan terima kasih sudah sampai habis. Jangan lupa untuk di share terus video YouTube Area Brama. Sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa, dadah.